Sambal tempoyak. Ini daun apa tadi? Daun kunyit, daun kaduk. Daun kunyit. Ini daun kaduk. Oh, nanti ini boleh tak pakai website. Daun memangon. Ha? Daun memangon. Ni? Ha. Oh, dia tak sama ni. Nampak macam lain. Semua hijau. Ha. Daun kunyit, daun membangun. Ha. Daun membangun. Potongkan halus-halus. Ni tiga macam eh? Ha. Tiga macam. Lepas tu sebelah ni cubi. Potong halus-halus macam ni. Ambil garam sikit tu ramas banget. Itu je. Serai semua nampak dalam dia. Ada apa ni? Ha, tengok. Bawang putih, bawang besar. Ada bawang besar. Ada kunyit. Ni cili padi. Ha, you ingat cili merah pun cili padi. Okey, so dengan apa lagi? Bawang putih. Ni pun ada serai, nampak tak? Serai. Okey, ini bahan-bahan yang perlu. Ambil semua. Masukkan dalam. Okay. Masukkan semua dalam. Ini semua nak dimasak ni. Habiskan semua sekali. Masukkan semua. Dan dia sikit je lah. Janji dapat mesin. Bukan yang cili dengan serai. Okay. So, dapat air kat ni kan. Okay, isik lah. Okay. Isik kari. Lagi sikit. Dah. Nampak tak? Macam ni. Ramas sampai jadi macam ni. Dah lecu. Then, lepas tu? Buai. Buai lagi. Berapa lagi? Ha. Sudah ada air. Ya, buang-buang. 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 Ni dah. Okay. Dah sikit je. Lepas tu, nak taruh mana ni? Ni mak dah tak udah. Ya, lepas tu. Ramaskan dia. Masukkan je dalam tapis tu. Ha? Masukkan dalam tapis? Ya, air dia keluar. Masuk ni. Kasih ni. Nanti baru dah masuk. Nanti lagi ya. Nak pegang. Angkat. Tukar air dulu. Tadi dah ramas ni dia, daun tadi, kita ikan bilis sikit. Dah ada semua dalam periuk. Okay. Lepas tu masuk kat letak atas. Masuk. Okay. Masuk.
yang tadi ni. Dalam mesin. Bau dia semarak. Masukkan. Lepas tu. Masukkan habis-habis. Dah sampai dah tadi kan. Okay. Tutup santan berapa eh? Mak pakai santan ni. Santan kara. Pakai. Kalau pasal periuk ni. Periuk ni tak. Banyak. Okay. Dia tengok lah. Ni. Pakai santan ni. Taruh dalam, dalam tiga kotak pun boleh lah. Kuah lebih. Masak nak gaul nanti baru tengok. Dia pakai dua kotak. Dua kotak ni dulu. Kotak sekarang yang kecil. Kecil dulu dah. Ni standby. Yang satu ni standby. Taruh air. Mesin tu. Ni dah. Taruh lagi suku. Taruh satu jap lah kira eh. Nampak kan eh, kalau periuk ni. Lepas tu. Oh dia bukan hidupkan api kacau tak? Kacau dia dulu lah. Kacau dia dah makan. Jadi dia ada air bawah. Okay, kurang. Kurang taruh air lagi lah. Tu. Air lagi. Nanti masuk dalam air lagi. Santan dia kurang. Bermakna kena satu lagi. Jadi dua ni dah no tadi. Masukkan lagi satu. Masukkan lagi. Kira kuah dia tu sampai sayur dia terbenam mak. Tu. Sayur dia. Dia nampak dia tak cair sangat. Okay. Baru hidupkan api. Hidupkan api. Okay. Api dia sedang. Besar juga api tu. Dan ni nak taruh. Selain daripada taruh daun-daun tu tadi. Kita kena. Ya. Petai pun belum taruh. Petai belum taruh eh. Petai sama tempoyak. Dua bungkus. Agak segenggam lebih lah tu mak eh. Duduk buat apa tu? Kopik. Ada penghuni tak ada? Takut penunggu. Ada penunggu dalam. Bilat, bilat. Tak cair eh. Tempoyak ni buat macam mana? Tempoyak durian. Durian yang masam tu eh? Bukan, baik. Ambil durian yang baik. Lepas tu garam. Taruh garam. Taruh gula sikit. Taruh gula sikit. Lepas tu perapkan dia lah. Dia berapa lama eh? Tahun pun tahan. Tak ada kalau buat, time buat tu. Kalau dalam seminggu dua tu dah ready boleh pakai lah. Satu dua hari je. Okay.
Dia dah bau ni, dia bila api dia dalam diri ni nampak tak asap, dia rasa rasa. Dia dah bau. Hancurkan tu nak. Tak, keluar. Dia kacau kan. Yang dah ada kopik tu. Hmm? Hidup tu bayang tu? Belum. Hmm, dia tu. Sikatkan tu. Satu senduk setengah. Dua senduk. Tengoklah aku macam benda tu banyak. Tak sikit. Benda banyak nanti tu bayang sikit tak rasa pula. Hmm. Agak-agak sendiri lah. Itu aja lah. Lepas tu garam apa semua? Garam jangan takut, nanti takut terpoyak tu masuk. Tadi terpoyak jangan letak garam dulu. Kasih sampai dia masak. Dia dalam diri tu. Dia buat.